السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وموالاه أصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وتفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيا KRMT شريف الدين Uddin Komandan Pusat Panglima Besar Pusat Laskar Sabilillah Kebangkitan Wali Songo pada hari ini, 13 Oktober 2023, mengecam keras atas tindakan salah satu oknum habib, di mana informasinya kami dapatkan ada salah seorang oknum habib. Kita sebut Pak Tua Habib, itu membuat video, membuat konten yang isinya adalah menghina, melakukan tindakan pelanggaran pasal terhadap empat orang. Guru-guru kami, orang-orang yang kami muliakan, yaitu K.H. Muhammad Abbas, K.H. Imaduddin, Tuan Kori, dan kemudian Gus Fuad. Pak tua Habib tadi, di dalam videonya, menyatakan bahwa empat orang ini adalah pendusta. Yang kedua, dia juga menyatakan bahwa ketika menjadi santri empat orang ini, dituduh oleh Pak Habib tua tadi sebagai pelaku ataupun korban sodomi. Yang ketiga, aksi para empat orang ini dituduh oleh Pak Tua Habib tadi, ditunggangi oleh partai terlarang yang ada di Indonesia, yaitu PKI. Sekali lagi, itu tuduhan keji, itu fitnah keji, yang sehingga oleh karena itu saya sebagai komandan pusat pertama menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus dan juga anggota untuk secepatnya mencari Pak Tua Habib tadi, dan kemudian kita bawa ke ranah hukum. Kita koordinasi dengan wilayah e, dimanapun kita ada dengan aparat kepolisian, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, ini adalah sebuah gambaran bahwa di Indonesia ini masih banyak oknum-oknum Habib yang mulutnya culas mulutnya enggak pantas suka bikin fitnah, suka-suka melakukan hal-hal yang tidak pantas yang tentunya ini tidak sesuai dengan adat istiadat, budaya, etika orang nusantara, orang Indonesia yang berkepribadian luhur. Oleh karena itu demi kecintaan kita bersama terhadap negara kesatuan Republik Indonesia maka kita nyatakan perang kepada siapapun yang melakukan intimidasi kepada siapapun, orang yang sombong, dan kemudian merasa lebih tinggi daripada yang lain, dan atau kemudian berusaha untuk melawan daripada aturan pemerintahan negara Republik Indonesia. Salam NKRI, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.